Dana Resort Management Hospitality kali ini mengajak para traveler yang berkunjung ke Nusa Lembongan untuk menanam bibit pohon bakau di wilayah pesisir Desa Jenggot Batu, Nusa Lembongan. Melalui gerakan penanaman 100 bibit pohon bakau ini, TRM bersama mitra kerjasama dan stakeholder mendukung gerakan pelestarian pohon bakau bertepatan dengan Momen World Mangrove Day Jumat 26 Juli 2024. 100 bibit pohon bakau yang ditanam beragam jenis, mulai dari tanjang, likur, dan lainnya, dibagikan kepada setiap peserta untuk ditanam pada sebuah lubang dengan kedalaman 10-15 cm yang telah dipersiapkan oleh kelompok pecinta hutan mangrove Surya Mandiri. Public figure Lia Waode yang juga turut menanam bibit pohon bakau ini mengaku kegiatan yang digelar berdampak positif pada lingkungan, khususnya dalam mencegah abrasi di pesisir pantai akibat deburan ombak. Terakhir kesini itu di tahun 2021, belum ngelihat sampai serame ini. Mudah-mudahan akan banyak lebih banyak lagi acara kayak ini dibuat gitu ya, karena kita tahu sendiri perubahan cuaca di dunia ini udah cukup ekstrim gitu. Mudah-mudahan dengan sedikit langkah kecil kita gitu ya bisa merubah dunia jadi lebih baik. Selain mencegah abrasi, tanaman bakau juga memiliki manfaat lain seperti menyaring air laut dari polusi, menyerap karbon dioksida dari atmosfer, menjadi habitat bagi berbagai jenis hewan laut hingga menjaga kesehatan ekosistem pesisir pantai. Putri kita karena ya keseimbangan antara manusia dan alam, manusia dengan Tuhan, dan juga manusia dengan manusia ini sangat keterkait. Kenapa manusia dengan manusia? Karena ini akan kita manfaatkan untuk memberikan tour kepada tamu-tamu yang ada di sini, dan keseimbangan kita dengan alam sendiri ya sudah diketahui masing-masing bahwa inilah proteksi kita dengan Tuhan, ya memang ini wujud dari penghargaan kita, hormat kita kepada alam. Hingga kini, kawasan konservasi hutan bakau di Desa Jenggot Batu menjadi salah satu objek wisata unggulan di Pulau Nusa Lembongan. Dengan luas sebesar 55 hektar, kawasan ini menawarkan berbagai aktivitas menarik bagi wisatawan. Sejalan dengan hal ini, TRM Hospitality berkomitmen untuk menjaga kawasan pantai agar tetap asri dan terjaga kebersihannya dengan baik. Dari Nusa Lembongan, Tim Liputan Nirwana TV melaporkan.